Kita coba kopinya, saya mau memberikan sedikit informasi ya tentang kopi apa yang bakal kita coba hari ini. Jadi dengan saya Madi, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mencicipi kopi yang kami punya di sini. Oke, okay? Black Eye itu ada dua kopi, yaitu Arabica sama Robusta. Dan kebetulan hari ini kita bakal coba dua-duanya kopi Bali. Jadi Arabicanya dari Bali, Robustanya juga dari Bali. Kalau Arabicanya namanya, daerahnya itu Kintamani ya. Biasanya orang-orang menyebutnya itu Bali Kintamani untuk kopi Arabica Bali. Karena emang di sana Kintamani itu tempatnya kan dingin dan dingin ya. Memang letak geografisnya cocok banget untuk kita menanam kopi Arabica di sana, tumbuhnya. Jadi karena Arabica itu butuh tempat yang tinggi dan dingin, begitupun di daerah lainnya. Kalau di Jawa biasanya ada di Gunung Arjuno, Jawa Barat itu ada di Ciwidey ya. Semuanya tempatnya tinggi dan dingin. Begitupun di daerah Sumatera, nah, namanya di Bukit Barisan. Nah, karena memang Arabica kalau di tempat yang dataran rendah seperti ini dia belum bisa tumbuh. Karena memang fotosintesisnya butuh suhu yang sangat dingin sekali. Oke, terus yang kedua itu kita bakal coba yang Robusta. Jadi ada dua kopi, nanti kita bakal compare rasanya. Ada Robusta, Robusta itu dari Bali juga, namanya Bali Kukuan. Nah, kalau Robusta ini dia di setiap daerahnya itu memiliki karakter rasa yang sama. Mungkin teman-teman ini dari Jogja tahu kopi Jos ya, udah pernah minum mungkin ya? Belum. Nah, belum, yang belum coba. Belum. Oke, Pak. Nah, kopi Robusta ini hampir di setiap dapur mungkin ada ya, karena rasanya cuma pahit aja, jadi kayak kopi rumahan biasa. Kalau orang luar bilang, itu kopi Robusta itu kopinya orang Indonesia, karena orang Indonesia masih ini ya, minatnya untuk minum kopi Arabica, makanya